Yang pertama, jangan cuci daging terlebih dahulu dengan menggunakan air, karena nanti daging akan terkontaminasi oleh bakteri yang ada pada air. Yang kedua, simpanlah daging menggunakan plastik bening atau plastik yang berwarna putih. Jangan menyimpan daging pada plastik yang berwarna hitam, karena plastik yang berwarna hitam itu hasil dari daur ulang yang mengandung karsinogen. Karsinogen memicu adanya sel kanker yang berbahaya bagi tubuh apabila dikonsumsi. Yang ketiga, simpanlah daging di dalam chiller room atau ruangan yang sejuk selama 4-5 jam agar daging tetap terjaga kualitasnya. Yang keempat, setelah daging 4-5 jam di dalam chiller, kemudian daging dipindahkan ke dalam freezer. Kemudian, jika ingin memasak daging yang beku, jangan menggunakan air panas untuk mencairkan daging tersebut. Letakkan daging beku pada air yang mengalir dengan keadaan masih di dalam plastik. Kemudian, daging ditiriskan dan siap untuk dimasak.